bisa tembus ke sana kan. Pakai pipa ya. Pak orang dia asli. Heeh. Mana Pak? Orang dia Kosambi. Kosambi. Nah. Kosambi. Saya fresh dari Pindah Kita Sekarawang. Sudah di sekitar lah, sekitar Karawang lah. Kemarin kan bagi-bagi masker. Sekarang ini lagi bekerja keras. Bekerja keras tadi. Selamat datang di Bina Generasi Karawang. Bagaimana kabarnya saudaraku? Mungkin kita lelah ya. Lelah menunggu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Senantiasa kita lalui ya, tanpa terasa usia pun semakin jumlahnya bertambah. Tak terasa kita melihat anak istri. Mereka berpenampilan berbeda. Anak kita dulu kecil, sekarang sudah besar. Mungkin kita dulu sama istri kita masih muda, sekarang kita sudah pada tua. Hari demi hari yang kita lalui, yang kita alami, tidak kita sadari kita telah tenggelam dengan larutnya waktu. Pekerja mulai berangkat meninggalkan rumah masing-masing menuju tempat pekerjaannya. Mereka melaksanakan tugas untuk mencari nafkah dan nafkah tersebut untuk anak istrinya. Mereka bekerja menggali tanah, pedagang, para pemburu, dan juga para supir. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang parkir. Itulah kehidupan di dunia yang harus dilalui dan kita hadapi, karena di dunia ini kita membutuhkan sesuatu untuk menunjang keberlangsungan hidup.
mudah-mudahan sebagai seorang para pekerja mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kesehatan. Mereka senantiasa memperjuangkan kebutuhan hidup untuk keluarganya. Mari kita tetaplah berdoa dan tetaplah kita semangat, karena hidup ini haruslah tetap dilalui dan dijalani intinya. Pak, hari ini teh untuk apa sih? Optik itu. Optik, oh ya. Berapa meter, Pak, dalamnya, Pak? 2. Oh, 2 meter. Yang jadi aneh teh bisa tembus banyak sana banyak. Bapak itu Pak gunain pakai apa sih, Pak? Pak. Pipa. Keren ya. Bisa tembus ke sana kan. Pakai pipa ya. Bapak orang di asli. Heeh. Mana, Pak? Orang ya, Kosambi. Kosambi. Nah. Kosambi. Siap, pes dari Bina Generasi Karawang. Sudah di sekitar ilah, sekitar Karawang lah. Kemarin kan bagi-bagi masker. Sekarang ini lagi pekerja keras. Pekerja keras lagi. Mana enggak? Wah. Sini kontrak, Pak. Kontrak kata di dia di dia. Mantap. Lari. Oh, dia tenang-tenang. Oh. Kosambi. Oh, Kosambi dekat artinya. Curug. Oh, nyaha benar-benar. Ah, curug. Lewatan jembatan tol. Oh. Apa asli Cirebon? Oh. Cirebon Sunda ya? Sunda aja Jawa ya, Pak. Oh, gitu campurnya. Lalu di kota Jawa. Iya ya. Jawa. Apa? Saya mau jadi heran deh, Pak. Bisa tembus ya? Itu lewat dalam? Iya, Pak. Oh, pinter paling banyak. Udah ahli banyak. Ada kerjaan, Pak. Oh iya benar ya. Gimana tuh? Risikonya berat, Pak. Risikonya berat. Risikonya berat dong. Iya, Pak. Ada kabel, masuk, ada apa. Masuk dalam tanah tuh, Pak, ya? Iya, takutnya ada kabel, kena kabel. Iya. Yang sibuk mengatur lalu lalangnya kendaraan ya,
agar kendaraan itu tidak bentrok, maka tukang parkir mengaturnya. Walaupun ada yang memberi atau tidak ada yang memberi, dia semangat selalu, semangat untuk maju, semangat untuk mencari beberapa receh, ya, untuk keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Mari kita hampiri bapak ini dan kita tanya sebentar, ya, mengenai apa? Ya, kita tunggu. Oke. Pak. Makasih. Hah? Hati-hati, Pak, ya, kerjanya, Pak, ya. Iya, makasih, Pak. Oke, Pak. Udah sarapan, Pak? Hah? Udah sarapan belum? Udah. Hati-hati. Kita nanya sarapan. Ternyata dia sudah sarapan. Sekarang kita ngobrol sama tukang kuli bangunan, ya. Kita ngobrol-ngobrol, coba kita perhatikan. Purwakarta, di mana, Pak? Yang Wanayasa. Oh, Wanayasa. Banyak orang dari Purwakarta. 4 orang. Yang Jawa, separuh. Jawa. Sama kaum laki-laki harus bekerja banyak. Harus siap capek. Panas-panas kehujanan. Saya juga ngantuk tadi, Pak. Mau ke sawah tuh. Dari itu CKM tadi. Saya mana dari kawasan tuh. Hampir ke CKM. Ya, habis CKM kita lewat sini. Mulai mobil itu tuh proyek tuh. Udah berapa bulan, Pak? Sebulan ya, Pak. Bapak anaknya berapa, Pak? Baru dua. Lagi pada pere karena masih sekolah, ya, anak-anak. Kasihan, ya, banyak main, ya, anak-anaknya, ya. Banyak main anaknya. Ngaji juga jarang. Sama orang Purwakarta juga? Bukan, Jawa. Oh, Jawa. Banjar mana, ya? Banjarnegara, ya. Udah merantau, ya. Nanti istirahat jam 12, ya. Jadi kita tuh jadikan sebagai contoh bagi mereka yang malas bekerja. Oke? Okay? Harus siap terjun. Seorang laki-laki mah, ya? Iya. Terjun untuk kerja keras, ya? Iya. Ngapain malas-malas kerja, ya? Jadi kita harus rajin gitu. Lagi pula kalau orang malas itu bekerja, ya, kerjaannya ngelamun. Ya. Minta sama orang tua, kan, malu. Kalau kita kerja makan satu sehat, ya. Rencana proyek berapa bulan, Pak? Rencananya 4 bulan, Pak, ya. Iya, Pak. Gimana selesainya, sih? Kalau pulang ke Purwakarta seminggu sekali? Enggak. Ya, tergantung itu. Oh, tergantung mau, ya, benar. Iyalah, mudah-mudahan jaga kesehatan, Pak, ya. Pokoknya makan, sarapan. Jangan dikosongin perut. Biar sehat kita. Kalau Mas orang Banjar, namanya siapa, Mas? Doni. Doni? Iya. Oh, usianya berapa, sih?
19 tahun. Oh, pantesan masih muda ya. Lucu, masih lucu. Udah punya pacar belum? Belum. Belum punya calon. Oh, belum punya calon ya. Tapi orang tua masih ada semuanya? Ada. Ada ya? Alhamdulillah apanya? Nanti kirim-kirim ke orang tuanya. Transfer uangnya di sana, kumpulin. Hey, Mas ya, selamat bekerja ya. Begitulah kawan. Jadi para pekerja itu membanting tulang siang dan malam, ya. Mereka memenuhi panggilan tugasnya, ya. Bagaimana tuh? Emang harus seperti itu. Seorang laki-laki itu harus menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, ya. Jadi kita tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap beraktivitas agar kita mempertahankan keberlangsungan hidup ini. Jika kita memiliki pekerjaan, maka itu adalah tanda eksistensi diri kita, ada wibawa, ya. Coba kalau kita nganggur. Kalau kita nganggur itu orang malas menegur. Orang malas, ya, untuk mendekati kita, malas. Ih, itu mah nganggur katanya. Ya, itu. Makanya kita harus memiliki jati diri. Salah satunya yaitu menjadi pekerja, ya. Apa saja pekerjaannya, profesinya apa saja, terserah. Yang penting halal. Nah, seperti montir ini, ya. Montir ini siang dan malam memperbaiki kendaraan yang rusak, ya. Ini adalah tugas, ya. Seorang supir trailer juga tugas, ya, untuk menjadikan perekonomian berlangsung sebagai manuver ekonomi. Thank you.
kawasan KIC Karawang Barat ya. Suasana pulangnya para karyawan, para buruh ya. Ini waktunya jam 4 sore. Mereka mau apa? Pulang ke rumah gitu. Mereka habis melaksanakan tugasnya sebagai seorang karyawan. Seorang supir bus mengantarkan karyawan pulang ke rumah, ya. Seorang ojek mengantarkan sewanya, ya. Itulah masing-masing memiliki tugas. Oke, profesi yang dilakoni, ya. Ada seorang pedagang, dia melayani pembelinya, ya. Jadi intinya kita memiliki profesi seorang pekerja. Oke, kawan, kami mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video sederhana ini, ya, sebagai contoh, sebagai hiburan, dan mungkin saja sebagai inspirasi agar kita menjadi seorang pekerja. Selamat beraktivitas.